Pada hari Sabtu ini tanggal 26 Agustus 2023. Dan sound pertama yang kita temukan adalah sound Gaspro Audio Blitar. Gaspro Audio Blitar ini membawa piro ya? 1 2 3 4 5 6 6. 6 kali 2 12 subwoofer full supali. Dengan BIM-nya ada 6. Oke. Okay. Untuk Gaspro Audio Blitar seperti ini. Dan kita akan melihat yang sound yang sebelah sana. Oke, okay, terima kasih. Ya, dulur, sound kedua yang kita temukan adalah New HF Audio Malang. HF New Audio Malang. Dengan membawa zero lupat 4x3 berarti 12 subwoofer radiator ya, full radiator. Dengan BIM-nya ada 4. Oke, untuk HF Audio seperti ini. Kita lanjut ke sound berikutnya. Oh, kita lihat truknya dulu. HF Audio bawa truk, kuning. Oke, langsung tanpa putus. Berikutnya adalah Mahkota Pro Audio dengan membawa 1, 2, 3, 4, 4. 4. Oh, ini 12 subwoofer juga. Dengan BIM 6 tatanan seperti ini. Untuk Nyapa New Mahkota tampilannya seperti ini. Mahkota Pro Audio, New Mahkota Pro Audio IG nya gitu. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lihat dari depan. Bawa truk putih kepala biru. Kalau dari samping seperti ini. Oke, kita lanjut ke tempat lain yang mungkin akan kita temukan di sana. Oke, terima kasih. Ya, sound berikutnya yang kita temukan adalah alap-alap audio yang parkir di sebelah sini. Ini masih baru dibuka, baru dikemulik.
Alap-alap audio membawa 4x3 12 subwoofer dengan 4 beam. Terus truknya warna putih tapi sempit ya. Oke, kita menemukan alap-alap audio. Oke, setelah alap-alap kita akan mencari daerah sana, katanya banyak ke. Oke, lanjut. Oke, telur, kita menemukan Sony Audio Perinci Malang. Sony Audio di Corong Reja ini membawa 12 subwoofer full CLA dengan beamnya 4 dan linernya ada 4 4 4, sepertinya ada 12. Dan truk yang di bawah truk putih, dan di situ juga ada backup. Kalau dari samping seperti ini yang di bawah Sony Audio ya. Beginilah. Dan kita akan mencari sound lain lagi. Dan ini ada pickup membawa 0 Lupat Monem, 6 sub single. Itu juga ada truk yang masih baru mau ke garis start, Yuda Jaya Professional Audio. Ini juga pickup ya, dengan gensetnya ditaruh situ, powernya di situ, power RDW. Oke, kita akan lanjut cari sound mungkin di sebelah sana. Oke, lanjut. Ya, berikutnya kita menemukan Putra Tani Pro Audio Torong Rejo, sound tuan rumah, dengan membawa berapa sub? 0 Lupat 0 Lupat 8 0 Lupat 12, artinya 12 dengan beberapa kombinasi pop seperti Ki Paradel, terus CLA, terus yang ini nggak kelihatan, terus beamnya ada 6, beamnya ada 6 untuk Putra Tani Pro Audio membawa itu, dan truknya berwarna pink dan katanya di sana masih banyak. Oke, kita lanjut ke sana. Oke, lanjut. Ya, sound berikutnya dulur, ini adalah Prauto Musik ya, dari Singosari, dengan membawa 0 Lupat 4x3 12 subwoofer dengan beamnya ada 2 3. Ini kombinasi box CLA dan F1. Untuk linernya dari samping seperti itu, ada low-nya. Truknya warna kuning. Dan untuk Prauto Musik seperti ini, kita akan lanjut cari sound berikutnya. Itu masih loading. Kita injang dari dekat. Oke, lanjut. Ya, dulur, sound berikutnya yang kita temukan adalah Sivana Professional Audio. Dan ada tulisan lain, Lexa Audio Sound System. Dua nama ya yang diusung di sini, dengan membawa box masih tertutup, box nggak kelihatan,
Zero, lupat, mau 6, itu walu 8 subwoofer ya. Untuk Sivana dan linernya di situ ada 4 dan low-nya 2. Oh, linernya gantungnya ada 4 juga. Dan untuk sound Sivana dan Lexa seperti ini. Dan sound berikutnya ini. Oke, lanjut. Oke, dulur, berikutnya adalah RS Pro Audio dengan membawa Zero Lupat Monempitu Walu Songo. Loh, piro ya? Zero Lupat Monempitu Walu Songo. Songo. Apakah ini 9? Maaf, Lur, bila salah. Sepertinya 9. Dan ini RS Audio dengan membawa box yang bawah ini enggak kelihatan, yang tengah itu ada kobre dan planar, dan yang atas planar lagi. Untuk RS Audio tampilannya seperti ini dengan membawa track merahnya. Oke, kita lanjut ke daerah sana. Oke, terima kasih, lanjut. Ya, dulur, berikutnya kita menemukan Arista Audio Sound System Sindurejo Gedangan Malang dengan membawa 8 CLA dan tengah itu 4-nya planar, berarti 12 dengan beamnya 3 ya kali ini ya. Yang satu enggak tahu kemana. Untuk Arista Audio dengan begini tampilannya, dengan kalau dari samping seperti ini dengan track warna merah. Oke, kita lanjut ke sound berikutnya. Let's go. Oke, telur, berikutnya kita menemukan Gatot Kaca Audio dengan membawa Zero Lupat 4 kali Zero Lupat Mo 4 kali 5 20 single dengan tampilan seperti ini, dan beamnya ada 4 juga, linernya ada 8. Untuk Gatot Kaca tatanannya seperti ini, dan tracknya kalau dari samping terkuning ya. Oke, lanjut ke sound berikutnya. Dan berikutnya kita temukan adalah Andalas Pro Audio dengan membawa Zero Lupat 4 12 subwoofer, dan sepertinya yang pinggir ini planar, yang tengah belum tahu, dengan linernya ada totalnya ada 8 dan low-nya ada 2. Untuk beam yang ketutupan ini 2, sana mungkin 2 juga, berarti 4. Andalas membawa track warna merah kalau dari samping seperti ini. Oke, kita lanjut ke sound berikutnya. Let's go. Ya, dulur, berikutnya ini adalah sound masih belum tahu, dan untuk boxnya Zero Lupat 8. Ini seperti boxnya Sinar Musik, apa ini jenengnya, F1 single ya. Oh, untuk nama sonnya kita cari tahu. Kalau tulisan belakang sini nggak ada. Kalau dari tulisan di truk, OMR Audio tulisan truknya, dengan UAP MR Audio kalau dari tulisan truknya ini samping. Oke,
Ini juga ada pesona Kediri asik. Oke, kita lanjut pesona berikutnya. Let's go. Ya tuh, pesona berikutnya kita temukan adalah JM Audio dengan membawa 9 CLA dan ada Giro Lupat Monem 9 dan 6, berarti 15 subwoofer CLA dan planar kayaknya. Iya, yang bawah planar, yang atas CLA. Dan beamnya ada 2. Untuk linernya itu oke, untuk JM Audio seperti ini. Dan untuk bagian depannya ini lebar ya, melewati angel, jadi harus tak patah dulu. Oke, lanjut ke sound berikutnya. Ya telur, berikutnya kita menemukan sound pembawa Giro Lupa 8. Sepertinya membawa 12 subwoofer dengan truk seperti ini. Untuk nama soundnya belum kelihatan, mungkin ini udah inceng ya. Oh, sonar, Sonar Pro Audio. Kondang lagi. Dengan tampilan seperti ini. Oke mas, monggo. Kerunya masih makan. Oke, untuk Sonar Pro Audio seperti ini. Kita lanjut ke sound berikutnya. Let's go. Dan ini adalah Dinata Audio. Dinata Audio Torong Rejo, tuan rumah ini ya lur ya. Dengan membawa Giro Lupat Mo, Giro 15 sih, 5x3. 15 sub dengan linernya, liner zaman. Beamnya 3, 3, 2, 8. Beamnya 8, untuk linernya gantungnya 4. Kalau yang di sana nggak kelihatan. Sepertinya oke, nggak kelihatan. Timbangnya keliru ya. Nggak tahu, nah wis. Untuk truknya warna kuning murup ya. Oke, beginilah untuk Dinata Audio. Kita lanjut cari sound yang masih belum kumpul, yang masih mencar-mencar di daerah sana. Oke, lanjut, let's go. Ya dulu, berikutnya kita menemukan Vasco Sengo Blitar. Vasco Sengo dengan truk yang belakangnya nggak kelihatan, truk warna putih. Kita lihat dari belakang. Untuk yang belakang ini menggunakan full apa sih ini, paradel ya. Paradel 21 dengan ini, kalau speakernya Westlab Carbon X21 4000 watt. Satu speakernya ini, berarti yang bawah Giro Lu 3x4 12 sub single 21. Kalau yang atas itu adalah juga sama Facelab Paradel juga, mungkin 18 mungkin ya, pokoknya kaca didi kok. Itu yang bawah 4x3, yang atas 4x3 juga, berarti 24 sub double ya. Giro Lu 4 monum ya, 24 sub double dan beamnya ada 4. Linernya for akustik ada 4 masing-masing, berarti 8. Wis unggulan iki pokoknya. Oke, untuk Vasco Sengo seperti ini. Dan kita akan lanjut cari sound berikutnya yang masih mencar-mencar dari garis start, belum datang ke garis start. Oke, kita lanjut, let's go. Oke, lalu di sini kita menemukan beberapa sound lagi yang akan kita absen satu-satu mulai dari sana. Oke, let's go. Ya telur, berikutnya kita menemukan sound Ravanda Audio ya.
Pasuruan dengan membawa 12 subwoofer dengan beberapa kombinasi. Untuk 4 box membawa Denle, 4 spok membawa Cobre, dan 4 box membawa, maaf saya lupa namanya, yang ini lur apa ya, oke, intinya 12 sub dan beamnya ada 6. Untuk parletnya semua menghadap ke bawah, ada 5. Untuk Ravanda audio seperti ini tampilannya, dan di sana juga ada audio lagi. Oke, lanjut dulur ke sound berikutnya. Let's go. Ya dulur, ini kita menemukan Krishna Audio Blitar dengan membawa box. Oke. CLR banyak. 0.46 kali 0.4 6 kali 4 24 box single. Berarti 12 sub double ya. Untuk Krishna Audio dengan warna hitam putihnya. Seperti ini, dan ini langsung ya. Ini adalah ADR audio dengan membawa 0.44 10 sub. Kemana ada lighting? Niki setosa mas nggih, sape nggih? Nggih, matur nuwun. Dan ADR audio seperti ini. Oke, lanjut ke sound berikutnya. Ya telur, berikutnya kita menemukan Desaka Production dari Kocor infonya ya, Kocor Dau. Dan untuk boxnya ini membawa 4 bawah, 4 tengah, 4 atas, berarti 12 sub. Dan untuk linernya ini gantungnya ada Jirolu 6, low nya 1, dan yang RDW kanan kiri ada 2. Untuk beamnya ada 4 totalnya. Parletnya putih-putih, bawah 3, atas 1, ada 4 juga. Untuk Desaka Audio, Desaka Production seperti ini. Dan kita lanjut cari sound berikutnya. Ini yang bunyi sound bluetooth, speaker bluetooth ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sound berikutnya. Let's go.